السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تذغو انه بما تعملون بصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita memasuki hari yang ke-9 bulan suci Ramadan. Harapan kita semoga kita diberikan kemudahan-kemudahan di -kemudahan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kita semua anak-anak kita. Semoga Allah berikan ketetapan hati agar bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, pandemi masih ada di tengah kita. Virus juga masih ada. Kita hampir dua tahun berada di dalam kondisi yang seperti ini. Tentu ini menjadi satu kondisi yang tidak normal. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena aktivitas-aktivitas kita terbatasi, gerak kita juga terbatasi. Kita tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya, yang bisa melakukan aktivitas apa saja tanpa dibatasi oleh adanya kerumunan dan lain sebagainya. Ini bagian daripada ujian, atau ada yang bisa mengatakan ini bagian daripada anugerah hidayah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ketika kita melandaskannya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, bagi kita, ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana dari Allah, yang ada dalam kehidupannya, keluh kesah yang keluar dari lisannya. Kita lihat di tengah, kita menghadapi kondisi yang seperti ini. Kita dengar ada saudara-saudara kita yang mengalami banjir. Adanya tanah longsor. Adanya kebakaran. Tentu hal itu membuat sebagian kita terhimpit dari sisi mentalitasnya. Terhimpit dari sisi kejiwaannya. Nah di waktu yang singkat ini kita mencoba. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk kemudian kita menguatkan sisi mentalitas kita, jangan sampai adanya ujian, adanya musibah yang ada dalam kehidupan ini, membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita semakin tidak bersemangat di dalam memenuhi ketaatan-ketaatan kita kepadanya, membuat kita semakin terpuruk dan menjadikan kita jauh dari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba mentadaburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surat Hud. Mulai dari ayat 100 ke 12. Mulai ayat 100 ke 14. Cara pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan agar kita mampu meningkatkan sisi mentalitas kita itu adalah sikap istiqomah. Istiqomah di dalam kehidupan ini memang sesuatu yang berat. Allah mengatakan, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah kama umir sebagaimana engkau diperintahkan untuk beristiqomah itu. Istiqomah sesuatu yang berat memang. Istiqomah bukanlah perkara mudah. Kenapa? Istiqomah itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, menguatkan sisi mentalitas kita karena pertama. Istiqomah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk istiqomah, untuk komitmen, untuk konsisten di dalam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istiqomah itu satu perintah yang berat, bukan perkara yang mudah. Memang, istiqomah itu kalimat yang mudah untuk dilafatkan, tapi sangat berat untuk kemudian kita praktekkan, kita amalkan di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan memberikan pertolongannya kepada kita ketika kita tetap komitmen di dalam keistikomahan, kita tetap komitmen di dalam ketaatan-ketaatan, dan kemudian kita mengajak keluarga kita, masyarakat kita, untuk sama-sama istiqomah, untuk sama-sama menambah sisi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menguatkan sisi mentalitas itu adalah dengan tidak melampaui batas. Batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini sangat jelas. Kita punya aturan, kita punya batasan. Maka batasan yang Allah berikan, batasan yang Allah sampaikan. Jangan sampai kemudian kita langgar, jangan sampai kemudian kita tabrak. Allah mengatakan, Wala tadgaw. Janganlah melampaui batas. Innahu bima ta'amaluna basir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan dunia ini. Walaupun nanti di dalam kehidupan kita, tidak semuanya kita mampu mengembalikannya kepada Allah. Tidak mampu semua kita membangun sifat ihsan di dalam kehidupan kita. Kalau kita beribadah seolah-olah kita mampu Menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merasakan kita sedang berhadapan dengan Allah. Tapi, kalau kita tidak mampu seperti itu, maka tanamkan di dalam diri kita, Allah selalu melihat kita. Kita jaga diri kita dari yang pertama, itu kita mengenal adanya malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada dalam satu tempat sendirian, tempat yang sunyi, tentu kita mau melakukan apa saja. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Tetapi kita harus sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang selalu melihat kita, yang selalu mengawasi kita. Ma min illa atid. Ada malaikat yang selalu berada di sisi kita, mencatat perbuatan-perbuatan baik kita, mencatat perbuatan-perbuatan buruk kita, dan nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan dalam kehidupan ini sangat berat. Batasan dalam kehidupan ini sangat banyak. Kita berusaha dalam kehidupan ini jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga agar kita mampu tetap membangun sisi mentalitas kita, jangan pernah kita cenderung, jangan pernah kita memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim. Wala tarkanu zalamu Kecenderungan kita kepada orang-orang yang melakukan kezaliman itu sesuatu yang sangat parah. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kezaliman adalah orang yang tidak melaksanakan hak-hak manusia secara sempurna. Siapapun itu yang melakukan kezaliman, jangan pernah kita mempunyai kecenderungan ke sana. Siapapun. Hatta orang-orang yang melakukan kezaliman itu adalah orang-orang dekat kita. Kita harus bampu. Kita harus menyatakan bahwa kita tidak setuju dengan kezaliman itu. Jangan malah diam. Kalau kemudian kita diam, maka inilah satu indikasi bahwa kita menolong mereka di dalam kezaliman. Kemudian yang keempat, yang bisa kita lakukan untuk membangun sisi mentalitas kita itu adalah selalu menjaga salat salat lima waktu dari salat lima waktu itu menjadi benteng bagi kita untuk selalu berada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala wa qimis tarafain nahar wa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat fungsi daripada salat itu salah satunya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimish ali Komitmen kita di dalam melaksanakan perintah Allah dengan salat itu adalah komitmen kita yang luar biasa kepadanya. Orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal kepadanya. Yang pertama, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima untuk menguatkan mentalitas kita adalah kita harus bersabar, memupuk diri kita dengan sabar, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam musibah, sabar di dalam kemaksiatan. Ini adalah rangkaian sabar. Wasbir <tik> Napsaka ma'al rabbahum bil wal 'ashiyuriduna wajha Allah memerintahkan kepada kita itu untuk bersabar ketika kita berhadapan, ketika kita bersinggungan, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai ketaatan, orang-orang yang punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasbir, fa ajral muhsinin. Kita harus bersabar. Allah pasti menilai. Allah pasti memberikan balasan bagi kita, orang-orang yang bersabar dan juga bagi kita orang-orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan sisi mentalitas kita, menguatkan sisi kejiwaan kita dalam menghadapi berbagai macam ujian yang ada dalam kehidupan ini. Bagian daripada sunatullah adalah kita berada di dalam satu kesempatan, kita berada di dalam satu situasi, yang situasi itu bisa jadi. Kalau kita landaskan dengan iman, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau tidak ada iman, kalau iman bermasalah di dalam diri kita, maka semua itu akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.